Ini guys, proses pengangkatan koi dari kolam filter ya. Ini memang sudah di sini 4 bulan dan ini mau kita panen ya. Ukuran kolam filter ini 3x7. Kedalaman hanya 1 meter. Jadi ikan kita panen untuk dijual ya. Jenisnya soa. Mayoritas soa ya. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand a thing. Guys, sudah itu, Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. Selamat pagi, koi lover. Hari ini kita di kantor sendiri di markas Duta Koi. Kegiatan hari ini kita panen tipis-tipis 100 ekor, 40 sampai 50 cm. Wah, aku sangke ya, ini sedang disaring. Ini dari kolam filter ya. Ukuran 3x5 meter kolamnya. Nah, ini jaringnya pakai gutek gitu ya, pakai genter. Pelan-pelan gitu aja. Ya, Diki tanya kalau ben gorene kalau Diki ya, awakmu. Ya. Nah, nih. Jadi disaring ya biar mudah airnya. Ini kedalaman 160 cm-an. Kok masih ada yang ketinggalan banyak ya. Biar mudah, enggak banyak terlalu repot untuk jegur, oke. Ndak so. Kalau Pak Hen yang boleh filteran kalau paling. Wah, masih banyak yang ketinggalan. Ini di sini masuknya masuk 2 bulan yang lalu ukuran 3x5. Sekarang 4 bulan ya, naiknya ini 4 sampai 5 cm selama 2 bulan. Termasuk agak lambat karena ini terlalu padat. Ini kan sudah panen beberapa kali. Biasanya itu 1 bulan 4 cm. 3 sampai 4 cm. Kalau ada yang 5, tapi rata-rata 3-4 lah. Cuman yang ini naiknya 2 bulan hanya 5-6 cm lah. Agak lambat karena memang terlalu padat. Nah, ini mau kita kelongi ya. Mau kita ambil di kelongi. Iya caranya, oke, pelan-pelan itu kita bawa. Lakukan aja, titik loris ya, lakukan aja. Oke. Ira nak siripe tau ya. Lah ya, nyak ono bokne rono iki kok ngene dhewe ta kok duk. Kayak ngene kursi sang ngene handi kae ta. Tapi kuwi apa duk kira-kira? Untuk orang ini apa jenisnya? Nah, aku masih jepuk dan antri yang buri ini. Oke, ya lumayan gendut-gendut ya ikannya. Ini pakannya lokal, pakan lokal aja. Oke, segitu dulu ya guys, karena ini nggak jelas, belum jelas, nanti aja disambung di sana, yuk. Oke, ya ini lanjut ya.
ini masih sebagian, masih separuh. Itu masih teman-teman masih nangkap. Ini ikannya seperti ini. 44-45 cm ya. Lumayan gendut-gendut ya, ada yang 50 cm, jarang. Rata-rata 40-45 ya. Ini sanke lumayan, lowemu, munuk ya. Wah ini, maruten. Ya, ayo gurumu ya guys. Nanti langsung kita video stok jual aja ya. Seperti ini ya, bagi teman-teman yang ingin, ini harga mulai dari ada yang 700 sampai 2,5 juta. Kita grade dulu ya teman-teman, sesuai ukuran dan kualitas. Sekian dari saya. Teman-teman lagi sibuk ngapa-ngapain, oke? Vlognya kali ini ya itu aja, gak usah cowo-cowo. Masih ada lagi, tambah lagi ya, masih. Bukain. Yuk. Mana Pak N? Sini aja Pak N.